Pemprov DKI Jakarta menyediakan 4 hotel bagi lokasi beristirahat tenaga medis yang menangani COVID-19. Tercatat hingga 600 nama hari ini telah menempati beberapa hotel yang ada. Iya, sejumlah fasilitas penunjang bagi para tenaga medis kini menjadi perhatian. Salah satunya adalah jaminan kualitas makanan yang disantap. Rekan kami ada Bram Herlambang dan juga Daud Thompson berkesempatan masuk ke dapur salah satu hotel untuk melihat bagaimana kualitas makanan di sana. Dan berikut perjalanan mereka untuk Anda. Sejak 26 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan membuka 4 hotel milik Pemprov sebagai lokasi peristirahatan bagi tenaga medis yang menangani COVID-19 di seantero ibu kota. Kebijakan ini diambil setelah banyaknya kasus penolakan tenaga medis di lingkungan domisilinya akibat stigma negatif tak bertanggung jawab. Namun urusan kelayakan fasilitas penunjang di penginapan sementara, para tenaga medis ini pun menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah makanan. Tim redaksi Trans7 berkesempatan masuk ke salah satu dapur hotel dan melihat sajian menu setiap hari. Di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Timur, pengetatan pengamanan kesehatan telah kami rasakan sejak masuk gedung. Tak hanya tes suhu tubuh, namun semprotan disinfektan juga dilakukan. Masuk di dapur terlihat sekitar belasan petugas dapur sedang lalu-lalang menyiapkan makan siang. Nah, semua yang di sini harus pakai sarung tangan nih, biar bersih, nggak kena makanannya. Safety kita, Pak. Semuanya pakai. Jadi harus safety ya, walaupun ya. Nasi aja pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Tetap harus pakai sarung tangan. Gitu. Wah, bener banget, Pak. Siap-siap. Saya bantu nih, Pak ya. Apanya? Di sini semua makanan disiapkan dalam kemasan kotak makan dan bukan dalam sajian prasmanan guna mengikuti anjuran social distancing dan tak berkerumunan dalam jumlah besar. Restoran hotel ini menyiapkan 3 kali jadwal makan, yaitu pagi, siang, dan malam. Dalam satu sesi makan, disiapkan 450 hingga 500 kotak makan. Dalam satu box nih isinya apa aja, Pak? Isinya nasi. Ada nasi putih, tumis sayuran pakai saus black pepper, sama beef paprika. Jadi di sini nanti ada kulit daging, nanti wah, kita nyusul namanya. Beda sama ini? Beda. Aduh. Jadi satu box itu lengkap dua banget. Item. Oh, dua lauk. Lauknya dua. Setiap harinya, pihak restoran menyebut menghabiskan sekitar 150 kg beras, 80 kg daging, dan 60 kg ikan untuk 3 kali sajian makan. Semua bahan makanannya juga diklaim melalui pengecekan standar kesehatan maupun proses pemasakan yang matang sehingga menjamin asupan gizi bagi para tenaga medis. Hanya itu banyak juga nih bantuan bahan makanan masyarakat sekitar maupun instansi lain yang masuk ke hotel ini. Memang untuk standar untuk di hotel itu memang makanan memang kita harus kita kasih dua lauk karena kan standar gizinya memang harus dua. Jadi di situ nanti ada misalnya situ contohnya ada daging, ada ayam, ada ikan dan sayuran. Pihak restoran juga mengganti menu setiap jadwal makan. Wah, enak banget nih, udah ada nasi, ada daging, ada ikan, ada sayur, ditambahin buah lagi. Lengkap banget. Apa saya tinggal di sini aja ya, biar makanannya bergizi kayak gini. Boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Yaudah deh. Bahkan, disiapkan juga kudapan makanan penutup, namun tetap dengan kotak makan. Hingga kini, PT Jakarta Tourisindo menyebut ada sekitar 500 tenaga kesehatan yang sudah ditampung di dua hotel milik Pemprov DKI Jakarta, yaitu Hotel Grand Cempaka dan Hotel Bisnis dan Hotel Der Asisi Al Hijrah Cempaka Putih. Pemprov DKI Jakarta menyebut masih memprioritaskan tenaga medis dari seluruh RSUD di Jakarta. Namun tak menutup kemungkinan juga akan menampung bagi tenaga kesehatan dari rumah sakit rujukan pemerintah untuk penanganan COVID-19. Prof menyebut masih ada kemungkinan hotel milik swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan ruang istirahat jika 4 hotel milik Pemprov sudah tak mampu menampung seluruh tenaga medis dengan catatan tetap memenuhi standar keamanan medis yang ditentukan. Bram Herlambang, Daud Thompson, Jakarta.